Assalamualaikum. Aduh, ini apa sih? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Aduh. Kyo, lihat nih, aku punya besi berani. Apa? Riko, jangan mendekat. Riko, jangan mendekat. Jangan. Jauhkan itu dari aku. Jangan. Ayo, Kyo, mau ke mana kamu? Riko. Riko, itu namanya magnet. Bukan. Ini namanya besi berani. Iya, dalam dunia sains, besi berani itu namanya magnet. Hah? Magnet namanya? Terus, kenapa Kyo takut sama magnet? Karena aku terbuat dari besi dan elektronik. Benda magnetik mudah melekat di tubuhku dan bisa mengganggu sistemku. Memang asal-muasal besi dari mana sih, Kyo? Riko mau tahu. Nih, dengerin penjelasanku baik-baik ya. Begini ceritanya. Menurut penelitian para ahli, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika bumi belum berbentuk seperti sekarang, ada tubrukan asteroid yang mengandung besi dari luar angkasa yang turun dan masuk ke dalam perut bumi, dan dari peristiwa itu terbentuklah besi. Manusia mendapatkan besi dengan menambangnya dari dalam bumi. Besi sangat bermanfaat untuk manusia, seperti mobil, sepeda, gunting, pesawat, sampai superhero. Masya Allah, gitu. Terima kasih ya Allah, sudah menurunkan besi untuk manusia. Alhamdulillah, sekarang Riko udah ngerti kan? Alhamdulillah. Kalau gitu, Riko harus banyak-banyak bersyukur ya. Oke, tapi salaman dulu dong. Riko, jangan. Allah menurunkan besi, ada dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Yang artinya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat.
dan berbagai manfaat bagi manusia. Supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Riko!